Pemirsa, sebagai upaya mempercepat proses vaksinasi, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cikacung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melakukan inovasi vaksin door-to-door dengan menyasar masyarakat yang tinggal di pelosok desa dan pegunungan. Kebanyakan warga belum melakukan vaksin karena jarak tempuh yang cukup jauh. Menempuh jarak yang cukup jauh dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, petugas kepolisian, TNI dan petugas kecamatan Cikacung, Kabupaten Bandung, menyusuri pedesaan di Mekar Laksana, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di pedesaan, mereka menyasar warga yang belum melakukan vaksinasi untuk dilakukan vaksin langsung di lokasi. Setelah petugas melakukan screening di mobil kesehatan, warga pun langsung diberikan vaksin. Menurut Kapolsek Cikacung Ibtu Carsono, warga di pedesaan masih banyak yang belum melakukan vaksinasi karena sibuk berkebun dan juga jarak yang cukup jauh, sehingga satu-satunya cara dengan mendatangi warga untuk divaksin di lokasi. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, pemerintah setempat telah melakukan pendataan desa mana saja yang belum tersentuh oleh program vaksinasi tersebut. Baik, hari ini kami jajaran Forkopimcam Kecamatan Cikacung melakukan satu inovasi dengan vaksinasi secara door-to-door. Artinya kita menyasar ke tempat-tempat yang memang belum tersentuh oleh teman-teman nakes maupun kita dari Babin Kamtibmas, dari Babinsa, maupun dari teman-teman pihak kecamatan. Tentunya dengan kita sasar ke lokasi-lokasi yang belum tersentuh di daerah pegunungan yang memang masyarakatnya masih bekerja di kebun. Diharapkan pelaksanaan vaksinasi dengan cara mendatangi masyarakat yang tinggal di pelosok dan daerah pegunungan tersebut dapat mencapai target vaksinasi 80% pada akhir tahun ini. Rezitia Prasaja, Bandung TV.